dan wa'ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Wabat kalallahu ta'ala fi kitabih al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udhu billahi masyarakat al-Majim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatan yakuna ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum al-muflihun. Wa qala ta'ala aidan fa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika akhafu al-iman. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama saya hormati, saya banggakan, saya muliakan para dewan penasehat pejabat yang diantaranya hadir Al-Qaram Al-Qaram K.H. Muhammad Al-Khattab, ada Al-Qaram Ustaz Haji Fadani Madari, dan Al-Qaram K.H. Haji Rabi Khairullah, Al-Qaram Rabi Haikal Hasan hadir bersama kita, juga para dewan pembina kita. Ada alhamdulillah hadir di sini senior atau pengacara senior Pak Deni Tulis serta jajarannya, juga para tamu undangan, sahabat-sahabat seperjuangan saya, jajaran pembina BKB Abu Bakar Sadri, padahal gede banget saya nggak kreat. Seperjuangan Bang Haji Ridho, alhamdulillah dari Bank Jafar Indonesia, ada sebelahnya Bang Haji Abu Sandi, ada Bang Saiful Tihak, nah ini tokoh Jakarta yang sedikit sekali tenuris langsung goyang di Jakarta, ada Panglima Jawara Bitung Bang Haji Bahtiar, alhamdulillah hadir, dan ini ada sahabat baru kita Bang Safrudin ya dari Sulawesi Selatan, Makassar. Insyaallah Pak Sekjen mana? Beliau minta dibuatkan mandat untuk Sultan Sultra ya. Alhamdulillah nanti buatkan mandat untuk membentuk DPD Sulawesi. Alhamdulillah ada Pak Ihsan, sahabat kayak saya, Ketua Umum Forkabi, Forum Komunikasi. Ada saya biasanya manggil Om, Om Richard Kaab. Beliau ini yang membersamai saya selama di Cipinang, KSB Cipinang, 2004-2005. Jadi, dua tangan buat Om Rijal. Jadi, kalau pertahanan baru masuk, itu udah direbutin tuh. Kalau apalagi kalau di Polres ini kedengeran dia sering dibesuk, dia sering makan enak, di sana dicatat tuh namanya. Mau Eka mana begitu, kata Om Rijal sama Jabar dan Abbas, itu kebetulan pengawannya Ustaz Abang Al-Basir. Urusan Eka, urusan saya, kata beliau. Selesai sudah. Ya, aman dibawa ke blok tampung ya. Alhamdulillah, masih ingat terus. Alhamdulillah. Perjuangan, saya lihat tadi ada dewan penasehat Bogor juga, Depok, mana Ki Nur Jaya. Nah, ini Ki Nur Jaya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ma'unah, Bitarak, dan juga ketua PA 212. PA 214. Ya, Depok. Alhamdulillah juga ada Bang Arya, mana Bang Arya? Ya, kadibul dengan rombongannya alhamdulillah akan bisa hadir. Nah, ini lawyer-lawyer kita ini dari pihak Kiai, ini lawyer-lawyer sudah siap. Ya, insyaallah sudah juga ketemu dengan pengurus di Masjid Al-Huriyah Kebon Sirih lewat perantara Bang Nasib Badai. Ya, sudah ketemu alhamdulillah. Ini lawyer yang siap untuk membela umat. Lawyer yang silakan kalau mereka mau cari duit silakan di lawan masing-masing. Tapi ketika sudah di pejabat, maka mereka mewakafkan ilmu dan badan jiwa raganya untuk membela umat. Takbir. Jadi sudah azam kita. Sudah azam buat bantu umat, bela umat. Jadi enggak ada bahasanya komersial tuh. Udah enggak ada bahasanya lagi apa namanya profit tidak, tapi benar-benar bela umat. Ya, kalau mau cari duit, sekali lagi mau kaya, silakan di lobo masing-masing. Kalau di lobo masing-masing mau ngapain dan lain sebagainya, cari duit yang banyak, tapi berjuangnya di jabat. Siap, RPH? Siap. Amin. Alhamdulillah. Saya harus memperkenalkan juga Wakil Ketua Umum saya, biar pada kenal nih. Wakil Ketua Umum Bidang Politik, Hubungan Antar Lembaga dan Bela Negara. Amin. 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 Amin.
Ibu Povivi Effendi. Ada Wakil Ketua Umum Pemuda dan Olahraga. Ya, di sini diwakilkan oleh Saudara Ivan dan juga Ibu Dian, Anik Dian. Nah, ini Dokter Ibu Dian. Sebagai informasi, beliau ini penemu daripada gematika. Apa gematika? Orang bermain matematika pada gila, pada seneng. Biasanya anak kita main matematika, ilmu matematika bertakutan, apalagi saya. Udah pada gila itu kalau matematik dulu tuh. Kalau gurunya nggak masuk, jadi girang. Nah, ini dengan metode beliau, orang matematika girang, seneng. Ya, jadi enak nanti tinggal bagaimana beliau bisa untuk bekerja sama dengan kita. Ada Wakil Ketua Umum Kerohanian, Ustadz Abdul Ghafur. Ya, alhamdulillah sudah hadir. Bersama juga Ustadz Madani, Madani. Beliau ini Wakil Ketua Umum juga di keagamaan. Terus ada Wakil Ketua Umum Pemberdayaan Umat atau Advokasi Umat, Bu Rati. Silakan. Nah, ini Bu Rati, ya, Advokasi Umat. Nah, LBH. Ada wasekjen, mana wasekjen tadi? Rahasia, ya ini. Akhir! Ada wasekjen paling ganteng sepenjabat di luar. Ini LBH kita, ada Direktur LBH, Bang Ali Lubis. Ali Wanda Lubis, alhamdulillah hadir. Ya, ada Bang Tisna. Nah, ada Bang Ali Lubis, kebetulan tadi biar jadi Dewan Penasihat di LBH. Ada Valentino. Ya, Randi. Ada Bang Irwan, Rajes, ini yang mana-mana, yang malah Bang Irwan terus dia. Terus ada Jeki. Nah, ini satu lagi dari Bang Lubis ya. Baik, ini dewan-dewan LBH kita. Ya, yang tidak hadir siapa LBH? Herman, Ican, Valentino, terus kita ada 15 LBH. Ada lagi Wakil Bendahara Umum kita, Pak Babai. Ini yang lagi ngomong-ngomong nih. Pokoknya kata-kata dia pejabat kurang satu. Yang kemana-mana mengurus kemana-mana ini. Nah, ini Dewan para Mujahidah yang alhamdulillah yang istiqomah masih terus berjuang. Ya, walaupun kadang-kadang dapurnya pada kayu ngumpul, yang penting pada ngumpul. Alhamdulillah ini menjadi satu kebanggaan yang dihadiri oleh sahabat-sahabat perjuangan, ya kawan-kawan semua. Ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat kita, enggak lain dan tidak bukan pejabat, hanya punya prinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lainnya. Itulah pejabat. Ya, dimanapun anggota pejabat wajib hukumnya bermanfaat. Dia nggak boleh jadi biang kerok di kampungnya. Dia nggak boleh jadi perusuh di kampungnya. Dia nggak boleh mencemarkan nama baik kampungnya ataupun buat dirinya sendiri. Maka dimanapun pejabat ada, wajib hukumnya bermanfaat. Untuk siapa? Untuk dirinya, keluarganya, lingkungannya, terutama untuk bangsa, negara, dan agamanya. Maka dari itu, dimanapun setiap ada gerakan-gerakan keumatan, demo sana sini, pasti pejabat akan turut serta. Selama buat pembela agama, maka kami akan samita wa ta'na kepada ulama-ulama yang istiqomah. Jadi kami mohon kita terus bisa bekerja sama dengan ormas-ormas yang ada. Kita berkolaborasi, kita berkolaborasi untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, untuk menjaga kampung kita, minimal menjaga wilayah kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Maka dari itu jangan sampai kita terpecah. Ya, jangan sampai kita diadu domba. Ini luar biasa sekarang, adu domba di sana sini. Ya, kemarin rame dengan adanya mostigma Pak Anies akan dipremingkan. Ya, didukung oleh FPI abal-abal, oleh HTI dan lain sebagainya. Saat itu saya dengan Panglima langsung ada di tempat. Maka saat ini juga kita minta untuk diturunkan bendera Al-Liwa dan Arroyannya. Tapi diputar balikan fakta. Seolah-olah saya sebagai penyelenggara kegiatan itu. Seolah-olah saya ini bersandiwara di situ. Padahal kita diundang, kita kagak tahu. Karena diundang kita datang, yang undang kagak datang, ya kita datang. Ya pas kita lihat yang ganjil, ya kita jebret, pasang-pasang gitu. Ya kita nggak mau, karena memang saat ini sedang ramai kontestan. Ya padahal belum waktunya, tapi udah ramai. Ya kita nggak mau Pak Anies ini di framing hal-hal seperti itu. Ya, sekali lagi, ini menjadi satu catatan buat kita bersama. Ya, selamat datang kepada DPW Bekasi. Ya, alhamdulillah. Ya. Sekali lagi, ini
Bekasi, Jabodetabek, ya, sebagai informasi, Sumatera Utara sudah berdiri, Kiai, ada 7 kabupaten kota. Sumatera Utara, Sumsel, DPT-nya sudah terbentuk, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jabodetabek, alhamdulillah sudah terbentuk semua, tinggal mohon doanya, ya, agar kami tetap istiqomah berjuang bersama, ya, kita ingin mewakafkan pribadi jiwa kita buat kemaslahatan umat. Ya, kalau selama ini ditanya dananya dari mana? Dari pribadi sendiri. Ya, dananya dari pribadi, bisa ditanya sama kawan-kawan. Kalau kita lagi mau demo, bensin sendiri, makan sendiri, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang dari mujahid aja bawa sendiri, Kiai. Ya, mana cekokong? Biasanya cekokong itu bawa ke gorengan. Biasanya dibawa itu apa jengkol goreng, ketum katanya itu jengkol goreng dibawa. Ketika demo kita makan bareng. Itulah kawan-kawan sama ini kita bekerja begitu. Belum ada. Ya mungkin karena memang romanya agak keras begitu, nggak ada kalimat sponsori kita. Tapi mudah-mudahan BPHK bisa sponsori, amin. Ya, enggak, tapi ini sekali lagi ini panggilan hati. Ya, tidak ada, maka tadi emas kita bergerak karena panggilan hati. Ya, ya, tidak berhenti sebelum mati. Ini lagu diciptakan oleh sekarang wakil apa sekretaris wilayah Jakarta Selatan. Ya. Itu Bang Lala, ada Bang Lala? Masih kerja, istrinya ada? Mana istrinya? Mana istri Bang Lala, mana? Nah, ini anak ini. Selalu diajak, dia yang bikin itu mas. Ya, kalau orang yang gak tahu nih, orang yang jago sakit itu ternyata enggak. Kita juga, mas kita yang ini dan lain sebagainya, seragam mereka yang improvisasi. Intinya kita ngumpulin, Pak. Oh, ada Ustadz Nur, saya lihat, alhamdulillah, hadir Ustadz Nur. Ya, ini wakil ketua umum OKK nih. Ya nanti tinggal bagaimana memperbaiki lagi struktur dan lain sebagainya. Ya saya minta bantuannya, dorongannya, ya kita bersama-sama nanti membangun bagaimana Jakarta ini ya, setelah pasca Pak Anies sebenarnya kita mau diskusi. Ya kita mau diskusi Jakarta pasca Anies Baswedan. Ternyata begitu. Karena narasumber sudah ada Bang Ferry, ada Kiai Otot, sama Kiai Bagus Abdurrahman. Kalau Pak Gu datang, kita mau ngobrol itu rencana. Tapi rupanya sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Pak Kota. Ya tidak apa, mungkin karena kesibukan beliau dan lain sebagainya, kita maklum, kita maklum. Bagaimanapun juga, kita mendukung Pak Anies bukan karena sosok beliau, tapi karena kinerja beliau yang luar biasa. Itu saja. Ya, selama kinerjanya bagus, selama ini masyarakat merasa terpenuhi, terpuaskan dengan berbagai macam yang ada, maka tidak lain dan tidak bukan dukungan kita untuk itu. Yang kedua, akhlak beliau luar biasa baiknya. Akhlak beliau luar biasa ini lembutnya. Akhlak beliau ini luar biasa walaupun santai lembut tapi mempunyai ketegasan. Itu yang penting. Maka dari itu, tidak lain dan tidak bukan kita akan coba terus mengawal beliau. Andaikan memang nanti Allah mungkin tidak menakdirkan beliau jadi presiden, kita tidak tahu, tetap saja kita akan ke depannya. Siapapun yang terbaik putra Indonesia yang mau membawa bangsa negara kita ini keluar dari berbagai macam krisis dan berani menegakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil, maka pejabat akan ada di dalamnya. Setuju? Takbir. Maka itu saja, sekali lagi lihat para pimpinan DPW juga sudah hadir, Timur, Bang Seno juga hadir, Barat juga sudah hadir, Selatan, sekali lagi terima kasih banyak. Memang terbatas, ya tidak banyak yang kita undang, tidak banyak yang kita beritahukan. Kalau banyak, nggak muat, dan juga konsumsi nggak cukup. Ya, itu tuh yang penting. Kata Panglima, itu yang penting. Tadi. Ya, sekali lagi terima kasih ya atas kehadirannya. Dan terus saya ingin cuma mengatakan, ayo terus kuatkan ukhuwah. Kuatkan persatuan di antara kita. Ada permasalahan apapun di antara kita, ayo kita selesaikan bersama. Dan jangan sampai kita terpecah. Wallahul muwaffiq ila al-thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.